maju Satpol PP. Pelabuhan Tanjung Perak mengamankan salah satu pelaku kejadian kerusuhan yang terjadi di daerah Bulak Banteng pada saat kegiatan operasi justisi yang dilaksanakan oleh Tiga Pilar. Pada saat kemarin dilakukan kegiatan operasi justisi, telah dilakukan penindakan di salah satu warung atau giras di mana tidak menerapkan PPKM darurat yang merupakan instruksi daripada Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2021 bahwa giras tentunya warung-warung tutup jam 20.00. Namun demikian warung ini masih tetap buka. Kemudian dilakukanlah penindakan oleh Tiga Pilar ya. Dan kemudian dari pemilik tersebut ya melakukan penolakan untuk dilakukan penindakan ya, dan ini sehingga memicu masyarakat untuk berdatangan. Tentunya kami menyampaikan ya dari Polres Pelabuhan Tanjung Perak, kemudian dari TNI, dari pemerintah Kota Surabaya melakukan kegiatan operasi justisi ini dalam rangka untuk bisa memberikan keselamatan dan juga kesehatan masyarakat khususnya di Kota Surabaya.